265 pips dari hasil perdagangan hari ini, 21 Agustus 2024. Berikut breakdownnya dari pagi ya. Jadi pagi hari kita bikin mapping seperti ini, harga bakal terjebak di antara 2505 sampai 2523. Dan hasilnya adalah boom, harganya langsung naik tanpa turun dulu. Dan lalu dari situ kita mulai buy ya. Kita ada buy sedikit di area 16 maupun di daerah 12 kalau Anda mulai buy di area sana ya. Dan harganya sempat naik dan berhenti di 2519 atau 2520-an lalu berbalik turun. Lalu pada sore hari kita lakukan sell ya. Kita sell, harganya mulai turun lanjut. Yes, ini sore hari ya. Lalu lanjut lagi turun, boom, harganya lalu mantul di support yang sudah kita bikin di pagi hari ya. Sempat kita dapat profit dari area tengah-tengah ini ya, yaitu pada saat sell itu lalu di 2505. Karena ini masih support, maka Anda setidaknya dari pantulan ini mendapatkan kurang lebih sekitar 40 pips ya. Yes, berhasil dapat 40 pips dari. Oke, lalu pada malam hari kita bikin mapping baru, yaitu kita lakukan sell karena adanya HNS ya di H1. Yes, ini merupakan pola HNS ya. Shoulder kiri, head and shoulder kanan, lalu berpotensi dia turun. Dan hasilnya bagaimana? Boom, kita sell, yes, mulai turun, bergejolak lalu tapi masih turun ya. Turun lagi, lanjut, yes, lanjut lagi, terus turun, yes, congrats ya. Boom, langsung turun seperti ini, 2500, dan terakhir harganya lanjut turun lagi ya. 150 pips dari hasil pergerakan ini. Jadi total adalah 265 pips dari keseluruhan dari pagi sampai dengan malam hari. Aktifkan VIP Anda dan aktifkan PLT Anda. Sukses buat kita semua. Salam dahsyat dari Kebun Saham.